Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini datang dari Haris Priza dan juga Cut Sipa yang tentu saja selalu menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga trending dan juga viral seperti saat ini. Nah, sahabat Mimin, namun kali ini ada sebuah fakta dan juga sebuah unggahan yang sangat begitu menarik, bahwasannya ternyata Momi Suryani pun yang tak lain adalah ibunda dari Haris Priza mengatakan dan juga mengungkapkan bahwasannya kriteria jodoh untuk Haris Priza tentu saja ingin wanita yang sama seperti mereka, yaitu berhijab, ya guys. Karena bagaimanapun Haris Priza memiliki seorang kekasih yang tidak menggunakan hijab, sehingga tentunya Momi Suryani ini pun meminta kepada Haris Priza karena harus memilih calon jodoh yang seperti Cut Sipa, katanya, ya guys. Membawa-bawa nama Cut Sipa sontak saja di situ diumumkan dan juga dipublikasikan dalam sosial media. Apakah Momi Suryani ini sangat begitu menginginkan Cut Sipa menjadi menantunya? Karena ketika mengungkap hal itu, tentu saja nama dari Cut Sipa pun terbawa dan juga terseret oleh Momi Suryani. Sepertinya Momi Suryani sangat begitu mengidamkan punya menantu seperti Cut Sipa, baik dan juga ramah, bahkan sopan, ya guys. Nah, tentunya mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Momi Suryani itu bisa jadi kenyataan dan Haris Priza bisa menjadi imam bagi Cut Sipa. Nah, sahabat Mimin, doa dan harapan tentu saja selalu kita berikan untuk kedua pasangan couple ini, ya. Dan itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.